mereka mendelik, mata mereka terbelalak, enggak balik ke mereka, ketakutan. Bagaimana tatkala api neraka didatangkan, mereka semakin ketakutan. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lengah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Karena secara kasat mata, kok orang zalim itu tetap eksis. Hidupnya nyaman, bahkan hartanya bertambah. Kok bisa itu terjadi? Maka Allah katakan, kau jangan mengira Allah lengah dengan perbuatan orang-orang zalim gitu. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah itu menunda untuk memberikan azab kepada mereka. Ditunda sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau cuma azab dunia, sekedar kekalahan mereka, sekedar hilangnya harta mereka, wallah itu enggak seberapa aja. Allah tunda. Kelak pada hari kiamat Allah katakan muhti'ina muqni'i ru'usi. Mereka akan datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Mereka mendelik, mata mereka terbelalak, enggak balik ke mereka, ketakutan. Bagaimana tatkala api neraka didatangkan, mereka semakin ketakutan. Wa afidatuhum hawa. Hati mereka kosong. Jadi kita harus menumbuhkan keimanan bahwa dunia ini adalah negeri yang penuh dengan kehinaan. Sebuah negeri yang kita hadir dengan menangis. Di tengah-tengah perjalanan penuh dengan kesulitan. Dan diakhiri dengan kefanaan. Dan itulah yang terjadi dengan kita sebenarnya. Terdapat 4 kelas, yaitu Basic Hardware Android, kelas Software Android eMMC dan UFS, kelas Private iPhone dan Laptop. Mari, sukses bersama Borneo.